aku nggak mau bahas tentang POX, POX, POX di jalur mana, jalur mana, jalur mana. Kalau mereka, aku udah selalu mengingatkan ke mereka supaya tertib, tertib, tertib. Kalau misalnya mereka ada masalah di lapangan, tolong jangan dilontarkan ke Haryanto. Karena aku nggak tahu apa-apa. Jadi silakan biar diselesaikan sama pihak-pihak yang berwenang. Dan aku at least aku sama Mas Agus masih baik-baik aja. Jadi jangan bahas tentang PO lain di sini. Pani Indriawan. Calon garasi barunya HR di daerah Pengging Boyolali ya Mas. Iya, sebelah timurnya lampu merah Pengging. Sebelah timurnya Bebek Apri persis. Masih dalam proses pembangunan. Andalinnya baru selesai kemarin. Ya maklum Mas, nyiapin duit 35 miliar kan enggak gampang. Tapi insya Allah 1 tahun ini selesai lah harusnya ya, kalau sesuai schedule. Mania boleh masuk garasi air di Pengging gak Mas? Justru nanti kalau garasi itu udah jadi tuh, aku pengen bikin spot khusus untuk kalian foto-foto. Yang keren banget bukan? Untuk akun-akun yang menjual merchandise PO Haryanto di medsos, apa itu legal atau ilegal? Legal atau ilegal, aku bisa apa Mas? Jadi udahlah, tak biarin aja. Alhamdulillah kalau memang bisa, daripada aku larang, aku bilang ilegal juga nanti mereka malah kasihan ya kan, jatuhnya mencuri kan, rezekinya malah gak berkah buat anak istrinya. Mending tak halalin semua, silahkan pakai, manfaatkan, aku gak bisa ngelarang. Kalian itu udah sih, jangan ngomongin, aku tuh bosen beneran ngomongin Geriam Lampa seharian ini. Orang tanya semua Geriam Lampa, tanya Scania, tanya UHD, itu tuh barang-barang receh ya Mas, perkara duniawi, ngapain diributin sih? Biarin aja ya, dijual aku ya syukur tuh alhamdulillah. Kuat beli, beli, gak kuat beli gak usah beli, butuh beli, gak butuh ya gak usah beli. Kayak aku nih pengen beli Scania, tapi aku punya-punyaan aja, ya sudah, ngapain diributin terus. Kayak gak ada perkara lain aja yang bisa bikin kalian sih. Mas mau tanya, umpamanya ada pengendara motor yang nabrak PO Haryanto di jalan, itu urusannya gimana Mas? Jadi selesaikan, diurusin.